di Ngerayun. Namanya sinten, Pak? Marnianto. Pak Marnianto. Ini pakarnya porang ya, Ngerayun. Gimana, Pak, untuk tanaman porang sekarang ini, Pak? Ya, untuk ini mulai dorman, sehingga untuk saat ini Bapak Bupati Ponorogo mau hadir ke Ngerayun, utusan Desa Temon untuk mengadakan panen perdana. Sehingga ini nanti untuk kelanjutannya saat ini belum masyarakat belum mengambil karena belum waktunya dorman semua. Masih hijau rata-rata dan ini mendahului ini, Mas. Ini lahannya berapa hektar, Pak? Ini 1,5 ini. 1,5 ya. Setengah. Jadi sampai atas itu ya 2 hektar ada lebih. Oh, 2 hektar. Terus yang diperkirakan 1 hektar sampai berapa, Pak, itu nanti kira-kira? Apa jumlah pendapatannya? Iya, pendapatan. Ini kalau biasanya 1 hektar itu kan kalau yang sudah itu kan minimal kan ya kita ambil rata saja sekitar 25.000 batang. 25.000 itu kalau kita kalikan rata-rata 2 kilo aja minimal, itu berarti kan 50 ton. Nah, uangnya untuk 50 ton itu kan paling tidak kalau saat ini di harga dasar saja sudah 8.700, kan sudah bisa kita kalikan sekitar ya setengah lah. Setengah M ya, Pak ya, 500 juta ya ini. Jadi ini ladang emas bagi petani yang ada di Ngerayun, ngeten Pak ya. Sekarang lagi booming namanya porang. Ini untuk perawatannya gimana, Pak? Untuk perawatan ini anu Mas, untuk yang maksimal itu pada tahun yang pertama. Jadi pada tahun yang pertama maksimal itu artinya perlu pemeliharaan yang maksimal dengan cara mencabuti rumputnya setelah ditanam dari awal katak. Jadi istilahnya umbi daunnya itu dinamakan katak sebagai bibitnya. Dan katak itu sendiri sekarang di harga Rp200.000 per kilo. Padahal pada tahun yang lalu, tahun yang lalu kalau masih bulan mulai ada dorman ini rata-rata di bawah Rp100.000, tapi tahun sekarang ini kok kelihatannya karena kebanyakan meningkat, orang ya. Ya meningkat lipat ya, jadi sudah 150 sampai 200. Oke, 1 hektar kurang lebih 500 juta ya, Pak. Ya. Terus untuk biaya perawatan selama biaya perawatan sampai ini Mas, rata-rata 1 hektar itu karena biaya produksi. Ya. Jadi mulai benih kalau 2,5 kintal, kalau sekarang kita kalikan rata-rata 200 berarti itu kan sudah 50 juta. Itu jadi habisnya ini kita kalkulasi sekitar 1 hektarnya itu untuk di Ngerayun sampai pemupukan, sampai pupuk kandangnya, sampai panen, pengambilan dan tenaga itu sekitar habisnya sekitar 200 juta. 200 juta, Pak ya, 1 ya. Hektar. Jadi masih itu, Pak ya. Itu untuk waktunya berapa bulan, berapa musim, Pak itu? Dua musim. Itu kalau kita hitung kita tanam di bulan November. Jadi November langsung kita ambil sampai bulan April berarti 1,5 tahun. Kurang lebih 18 bulan gitu, Pak ya. Karena 6 12 sama 6. Iya, iya. Nah, 18 bulan ya. Jadi 18 bulan dengan hasil 500 juta. Jadi ini sama dengan tabungan yang tabungan masa depan ya. 500 juta itu sudah kalau kita ambil nanti kataknya kira-kira. Nah, ini belum kataknya ya. Masih umbinya saja, masih Pak ya. Umbinya. Kalau kita kalikan kita buat minimal. Minimal itu kita ambil 25.000 batang kali 2 kilo kan 50 ton. Kalau kita kalikan 8.000 kan sudah 500 sekian lah. Iya. Oke. Pak Marni sendiri yang paling besar itu satu batang berapa kilo, Pak? Ini sampai berapa kemarin kilo? Saya dapatin ini 14 kilo, Mas. Tapi saya tanam lagi kan 15 kilo ya. Ya. Oh, ya. Jadi dan memang, saat ini, Mas, saat ini memang saya sedang di mengadakan direkrut oleh PT Bumi Porang Perkasa Indah Surabaya yang saat ini saya juga nanam di Pandaan sana sekitar 2 hektar, di Pacet sana sekitar 7 hektar, dan ini masih berkelanjutan dan dipesankan untuk bisa mencari benih sekitar
paling tidak ya lebih dari 10 ton untuk kataknya untuk tahun ini. Wah, 10 tapi ton, alhamdulillah ini sudah ada kesiapan dari teman-teman, itu sudah ada sekitar dapat 3 ton nanti yang sudah siap. Jadi memang porang ini prospeknya masih bagus ya, Pak ya, ya sementara ini ya. Ini jadi dengan investor yang datang-datang dalam arti untuk mencari apa itu untuk mau mengadakan kerjasama, ini termasuk dari bank-bank yang ada, bank BNI mengadakan KUR itu juga ada yang nantinya untuk kerjasama dengan petani. Nah, untuk ini bagaimana langkah kita di dalam hal ini perlu nanti saya sampaikan juga kepada pimpinan daerah yang ada di Ponorogo, caranya seperti apa petani yang ada di Merayun ini pendapatannya meningkat. Dengan maksud tujuan saya dulu itu saya menggerakkan, yang pertama saya nanam sekitar 2010-2011 itu ditertawakan orang. Jadi saya beri, akan saya beri benih itu saja, enggak mau. Untuk apa mbah itu? Nah, akhirnya sekitar 5 tahun yang silam itu baru orang mau mencari benih pada saya. Pada saat biasa. Pak siapa itu Pak yang mantan menteri itu Pak? Oh Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan Iskan juga ya, mendatangi itu ya. Itu belum seviral sekarang ya, ini. Belum Pak, ya. Itu pada masih waktu itu saya tahu saya dan saya nanam waktu itu panen pada tahun 2017 itu datang ke tempat saya mencari sama Bupati Sumbawa Besar bersama anggotanya 9 orang pada waktu itu bersamaan dan teman dari Semarang yang punya mantan Asdir Perhutani itu. Akhirnya saya supaya apa ya bersemangat untuk menanam itu karena salah satu yang saya ikuti itu ya petuah dan apa saran beliau dari Pak Dahlan Iskan yang pada waktu menggerakkan pertama untuk menanam porang di Kabupaten Nganjuk. Pada waktu itu masih Menteri BUMN. Iya. Dan pada tanggal 11 November yang lalu saya juga diundang ke tempatnya nggak salah 4 kali. Yang terakhir itu pada bulan November, 11 November tahun 2020 untuk diadakan apa dimasukkan pada pokasnya Pak Dahlan. Itu Mas yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti bagi teman-teman yang mau menanam silahkan dan tolong bersemangat untuk 6 tahun ke depan ini. Saya rasa ini masih ada waktu yang hasilnya nanti juga lumayan untuk petani. Yeah, yeah. Jadi untuk ini Mas, untuk Ngerayun, untuk Kecamatan Ngerayun, saya rasa tahun ini merupakan tahun kebahagiaan meskipun tahun dililit adanya pandemi, ya. Tapi masyarakat tinggal menanti panennya saat ini. Demikian Mas, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak ya, atas informasinya dan bincang-bincangnya. Semoga untuk tahun ini kurang lebih maju lagi, lebih jaya sehingga akan meningkatkan ekonomi rakyat khususnya rakyat Ngerayun dan mungkin diikuti oleh masyarakat yang lain Pak ya. Terima kasih waktunya Pak. Ya, semoga. Oke, pemirsa, datanya Bapak Bupati Pak Subri Sancoko sudah tiba di jalan setelah kunjungan dari desa Cepoko Ngerayun. Sekarang sedang menuju ke tempat acara. Kita lihat Pak.
Bro. Selamat sore Bapak. Yes, ketemu lagi Pak ya. Mas ada di belakang ya? Ada. Lagi sidan sama kepala desa Temon. Pak Camat dulu. Pak ada Ramil, Pak Kapolsek. Oh iya Bapak. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah. Sakit nggih? Nggih, sakit. Tuh, berarti iki mesti gonggong. Jadi wonten ning ngarep pilih. Kira-kira beratnya 7 kilo. 8 kilo. Usianya 2 tahun. 18 bulan. Dan tadi akan mau saya ambilkan yang 14 kilo. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman petani porang yang telah luar biasa membuat saya semakin cinta. Ya kan? Ini ada berapa kalau saya hitung tadi mulai dari Cepoko sampai sini ada ribuan hektar yang sudah tertanam porang. Dan ini menjadi penggalan ekonomi di lain yang luar biasa, sehingga saya hadir ini bukan sekedar hadir secara fisik, tapi hadir secara cita-cita dan segera kita buat agar orang rayon menjadi andalan ekonomi Ponorogo. Amin. Ada program untuk mendorong agar lebih maksimal lagi Pak? Iya, jelas itu penting. Yang pertama, yang kedua, pasca panen. Jadi on farmnya sudah dimain kalau kawan-kawan yang hari ini sudah luar biasa, kita akan berikan support. Kemudian off farmnya biar tidak dimainkan oleh para pengulak. Dan kemudian pemerintah harus hadir. Hadirnya seperti apa? Saya pasti akan membuat sesuatu yang kemudian membuat petani bisa menghitung berproduksi porang itu 5 tahun ke depan aman secara harga gitu loh. Saya inginnya begitu sehingga bisa dihitung sejak awal, maka biar menjadi ekonomi yang top untuk rakyat. Rakyat ini bisa jos lah. Sebentar lagi rakyat kaya raya. Amin. Amin. Jos. Terima kasih. Tinggal memperbaiki infrastruktur. Nah, itu PR. Wah, ini PR Bupati. Sama Bupati ini. Lagi ini. Lagi. Kalau Pak Camat, kita amat. Bupati. Saya...